tanda pria ingin menjadi satu-satunya pasangan hidupmu. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Saat seorang pria menyukaimu, dia akan menunjukkan perhatian yang lebih banyak dari biasanya. Kepeduliannya juga makin besar padamu. Untuk mengetahui ketulusan hati pria dalam mencintaimu, ada banyak hal yang bisa diperhatikan. Kamu pun bisa meningkatkan kepekaan dan kejelianmu dalam memperhatikan sikapnya ketika sedang menghabiskan waktu bersamamu. Berikut adalah 10 tanda pria ingin menjadi satu-satunya pasangan hidupmu. Satu, dia senantiasa mengupayakan kebahagiaan bersama. Ketika cinta memenuhi diri kita, otak akan mengaktifkan sistem dopamin yang menghasilkan perasaan senang dan pereda nyeri alami. Seorang pria yang tulus mencintaimu akan tampak berbinar-binar saat berjumpa denganmu. Dia pun akan berusaha untuk membuatmu bahagia karena membahagiakanmu adalah bagian dari kebahagiaannya juga. Bahkan dia bisa makin bahagia saat melihatmu nyaman menghabiskan waktu bersamanya. 2. Dia memberimu ruang untuk terus berkembang. Dia tidak posesif atau mengekangmu. Bahkan dia senantiasa menjadi pendukung dan penyemangat utama dalam hidupmu. Bersamanya, kamu memiliki kualitas hidup yang makin baik. Kamu pun jadi pribadi yang lebih baik saat bersamanya. Saling menghargai kehidupan satu sama lain dan saling mendukung tujuan serta impian masing-masing bisa menjadi fondasi kuat untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis serta langgeng. 3. Dia bisa diajak mengatasi masalah bersama. Idealnya, perdebatan tidak harus menyakitkan hati. Perdebatan dapat berupa percakapan menarik yang mengungkapkan perbedaan-perbedaan dan ketidakcocokan. Saat pria yang ada di dekatmu bisa diajak bicara dan berpikir jernih mengatasi persoalan yang ada, maka sudah ada kedewasaan dalam cara berpikir. Bahkan ketika pertengkaran menjadi cara untuk bisa lebih memahami sudut pandang dan karakter masing-masing, ikatan cinta yang dibangun bisa lebih kuat. 4. Dia makin terbuka dalam berkomunikasi denganmu. Dia makin terbuka untuk memperlihatkan bahwa dia senantiasa memperhatikan hal-hal baru dalam hidupmu. Selain itu, dia juga makin sering menghubungimu lebih dulu untuk menceritakan hal-hal baru atau sesuatu yang baru terjadi dalam hidupnya. Keterbukaannya menjadi bukti ada keinginan darinya untuk bisa lebih dekat denganmu. Dia pun berusaha untuk bisa membantumu lebih memahaminya dengan komunikasinya ini. 5. Dia melakukan hal-hal yang lebih istimewa untukmu. Banyak hal baru yang dia lakukan untuk membuat dirimu makin bersemangat dan ceria. Di hari spesialmu, dia melakukan hal-hal yang lebih istimewa dari biasanya. Ada kejutan dan hal-hal baru yang dia lakukan untukmu. Bahkan dia rela meluangkan lebih banyak waktunya untukmu. Caranya membahagiakanmu menunjukkan besarnya rasa cinta yang dia miliki untukmu. 6. Dia menunjukkan upaya lebih membaur dengan orang-orang terdekatmu. Dia makin perhatian tidak hanya padamu, tetapi juga pada orang-orang yang kamu sayang. Ada upaya yang lebih besar darinya untuk bisa lebih membaur dengan orang-orang terkasihmu. Dia ingin menjadi bagian dari hidupmu tanpa membuatmu harus terpisah atau terasing dari orang-orang yang sudah lebih dulu ada untukmu. Ada ketulusan dari rasa cinta yang dia miliki kepadamu dari upayanya ini. 7. Dia makin sering memihakmu. Kalau sedang berargumen atau berbeda pendapat, dia berusaha untuk menerima pendapatmu dengan lebih terbuka. Bahkan dia bisa berusaha untuk memihakmu supaya hatimu senang dalam hal tertentu. Karena dia tidak ingin membuatmu makin sedih, dia berusaha untuk menjadi pendukung utama dalam hidupmu agar kamu bisa lebih nyaman bersamanya. 8. Dia menjadi pendengar yang lebih perhatian. Dia menjadi pendengar yang lebih baik padamu. Perhatiannya selalu tercurahkan penuh padamu saat sedang bersama atau berkomunikasi. Bahkan opini dan sudut pandangmu terhadap sesuatu menjadi sesuatu yang senantiasa dia pertimbangkan dalam kesehariannya. Kamu menjadi orang yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam hidupnya. 9. Dia makin sering mengatakan rindu. Kerinduannya bisa menjadi bukti kesungguhannya dalam mencintaimu. Keinginan untuk bisa berjumpa dan menikmati kebersamaan akan semakin meningkat. Ketika sedang berjauhan atau tidak bisa berjumpa dalam kurun waktu tertentu, dia masih terus menghubungi dan mengabarimu sesering mungkin. 10. Dia berani jujur mengutarakan perasaannya.
Keberaniannya dalam mengutarakan rasa suka dan cintanya padamu, membuktikan kesungguhannya dalam mencintaimu. Dia tidak membuatmu bingung, serta sikapnya juga tidak plin-plan atau cuma mempermainkan perasaanmu. Saat dia ingin menghabiskan sisa hidupnya denganmu, dia akan memberanikan dirinya untuk berkata jujur padamu. Oke sobat, itulah tadi 10 tanda pria ingin menjadi satu-satunya pasangan hidupmu. Ketika cowok sudah mulai merasa makin mantap dan ingin menjadi satu-satunya pasangan hidupmu untuk selamanya, perlakuannya padamu akan berbeda dari sebelumnya. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.